Kalau untuk sektor mesin om, perubahannya? Yes. Untuk sektor mesin sendiri, kita upgrade dengan Remap Gintani. Dan juga untuk open air filter kita bikin KNN dan juga kita percantik semuanya dengan selang-selang Samco dan juga karbon tutup filternya kita karbon dan juga untuk knalpot sendiri kita full system juga VX house gitu. Udah pol lah pokoknya untuk bagian mesin juga udah enak lah iya, gitu kan sekali. Nggak jangan minta-minta udah V10 udah ini kita nggak sentuh, kita tetap sentuh, kita rapihin, kita maksimalkan ya benar. Siap, jadi benar-benar niat nih si Om Randy sebagai head modifikatornya mau dikasih mobil ini gue harus pol-polan karena dia cari MX ini mobilnya harus show off banget Om ya. Ada hal yang menarik tadi mobil ini dikeluarin, bagian depan itu sampai dikarbonin Om ya? Yes. Dari bagian jadi, depan? Kalau mau ini sebenarnya mobilnya, mesinnya sebenarnya karbon, kita bikin dry karbon. Terus untuk lip-lipsnya sebenarnya dry karbon, tapi karena saya mau mengejar gaya clean untuk bagian eksterior, benar-benar mau menonjolkan si cat yang super basah ini, jadi karbonnya di bagian-bagian bawah kita tutup, kita kasih semacam list-list aja gitu, kita sisain sedikit-sedikit aja gitu. Tetapi begitu dibuka untuk bagian interiornya baru kelihatan tuh ini tuh aslinya karbon. Untuk depannya juga penutup-penutupnya kita bikin dry karbon gitu loh. Biasanya kan yang masang karbon sengaja bener nih, pajang karbonnya dilihatin. Kalau itu kita udah dari zaman kapan begitu. Ini sengaja karbon kita cat. Kita cat biar nggak kelihatan karbon yang penting enteng. Iya, betul. Kalau kata Mas Gading itu, yang penting enteng. Betul. Yang penting bisa ngebut. Bisa ngebut. Iya. Kalau dalam interior nih Om. Yes, untuk bagian interior ini dikerjakan oleh Hardy Classic. Ini menarik juga karena konsepnya itu stingray ikan bar itu, jadi model jahitan ataupun embosan itu kita menyerupai sisik ya, sisik ikan benar tuh. Untuk bagian dalam dan juga setir kita upgrade ke yang baru dan juga ini kita bongkar total, jadi dashboardnya pun kita bungkus dengan sweat. Wah, cakep gitu. Kalau dari tadi kan lihat juga mobilnya sudah Airsas menggunakan RBFT. Ya. Ini juga yang terbaru Om ya manajemennya. Ya, ini udah RBFT yang terbaru dan menggunakan manajemen yang terbaru. Udah nggak pakai saklar lagi, semua udah pakai remote. Remote gitu. Dan cepat juga tadi. Ya. Gue lihat nih Om. Ya. Antara depan dan belakang itu benar sudah enak banget ini mobil. Mau dibawa kena polisi itu juga bisa. Untuk pengerjaan semuanya kita habis berapa lama nih waktunya? Ini kemarin kita pol-polan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan ya. Dari acara pertama kali ngumpul-ngumpul, kita nentuin konsep. Tapi kalau semuanya udah di tangan ahlinya, jadi saya udah nggak ragu deh. Iya. Body udah di sana, interior udah di sana, audio udah di mana, kaki-kaki, order pelek udah segala udah. Udah sip lah pokoknya. Makanya peleknya sekarang udah... Jadi benar-benar wah keren nih mobil. Untuk bagian dari interior eksterior sendiri nih Om. Ya, ini memakai body apa nih Om? Oke, ini adalah add-on-nya semua kita pakai Liberty Walk dan juga over fendernya. Cuman pada bagian over fender ada yang beberapa kita custom karena velg yang minus 70 tadi. Kemarin memang harus dilebarin lagi bodinya gitu. Jadi beberapa kita custom juga kayak wing belakang ini custom juga gitu loh. Jadi karena ini lebar banget. Dari standar berapa sih Om dia? Ini ya. Lebarnya dari white bodinya jadinya. Mungkin kalau white bodinya persisinya bisa nambah 15 cm ya. 15 cm Om ya. Wah, ini lagi Liberty Walk. Cakep guys. Oke Om Randy, terima kasih banyak udah menemani Sultan nge-review ini mobil. Ya. Pasti mobil ini jadi juara. Amin, semoga bisa jadi juara. Siap. Karena Indonesian Modifikasi Expo. Jadi kalau kita lihat modifikasinya, kita juga kasih arahan bahwa modifikasi
terkini gitu ya, loh. Betul. Ya seperti inilah bangun mobil. Benar. Kalau menurut kita gitu. Ngebawain Indonesia juga. Yes. Nih ada batiknya. Ya. Dan modifikator modifikator ya itu asli Indonesia, guys. Yes. Bengkel-bengkel yang udah ternama juga di Indonesia ya, tentunya. Betul. Sekali lagi makasih banyak nih Om Randy. Siap. Siap. Thank you tim HSR. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan skip-skip. Gue selalu tetap pamit sendiri. Ingat relak, ingat relak. Stop myself for a while.